dan seperti judulnya, hari ini kita akan mereview boss Ultraman di permainan Ultraman Fighting Heroes. Namanya Zegan. Tapi sebelum kita masuk ke review, lebih baik gue mau melakukan ritual terlebih dahulu seperti biasa. Kalau subscriber lama gue tahu deh, ritual gue tuh biasanya masuk ke dalam Super Galaxy Summon. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah gacha gratis. Berarti gue harus nonton iklan terlebih dahulu. Abis ini, kita baru melakukan ritual kedua, teman-teman. Kita mencari kapsul Ultraman King, oke? Okay? Gue tambahin. Ritualnya gue tambahin. Oke, okay, kita langsung aja nonton iklan terlebih dahulu. Let's go. Gue nggak dapet, teman-teman. Gue dapetnya Fragment Ultraman 3. Ya sudah, kita melakukan ritual berikutnya. Dan musiknya hilang. Mantap banget ini musiknya pakai hilang. Ini juga salah satu bug ya. Musiknya hilang itu salah satu dari bug. Oke, kita langsung aja menuju ritual berikutnya. Ritual berikutnya percobaan ultimate. Nah, di sini poin gua tuh sekitar ada 14.940. Tuh gua udah zoom ya. Sekarang gua bisa membuka peti warna gold 3 kali. Ternyata kita nggak bisa buka berkelanjutan ya. Tadinya tuh kemarin gue pengen buka sampai 10 kali, ternyata tidak bisa. Ya udah, kita coba keberuntungan kita hari ini. Subscriber gue sempet komen, dia membuka peti percobaan epic, gak dapet kapsul. Yang kemarin itu gue 3 kali berturut-turut dapet kapsul, itu karena keberuntungan aja ya, lagi hoki aja teman-teman. Jadi gue juga nggak nyangka bakal dapet. Ya udah, kita klik ya. Let's go. 1, 2, 3. Tuh, gue gak dapet kan? Gak dapet. Jadi kemarin lagi untung-untungan 3 kali langsung dapet kapsul, kapsul, kapsul. Let's go. Lagi. Tuh, gak dapet kan? Terakhir nih, terakhir. Let's go. Tuh, gak dapet. Kesel banget. Gak dapet. Ya udah. Ritualnya sudah kita lalui. Langsung saja kita menuju ke Zegan. Mana Zegan? Bukan kamu yang aku cari ya. Namanya Zegan. Dan Zegan belum gua hidupkan. Nah ini dia. Oh, bentuknya keren banget. Kata subscriber gua ini temennya dari Ultraman Jet katanya. Tapi gua ngeliat. Nanti dulu, kita sintesis dulu deh. Nanti baru kita bercerita kembali. Keren banget ya. Wah, keren banget. Akhirnya gua memiliki sebuah monster. Minimal gue walaupun gak mendapatkan Zeton. Walaupun gue gak dapet Zeton yang super duper kece ini. Tapi gue mendapatkan Zegan. Lumayan gitu. Coba kita langsung aja keluar. Kalau gak salah di mana ya? Oh ini di toko ya. Di toko itu kita bisa juga mendapatkan Zegan. Tapi pakai paket gitu loh. Harganya 6 berapa tuh? 690.000. Gila. Wow. Ini gede banget paket Darkness Legion. Legion. Wow, di sini Zegan disandingkan sama Evil Belial. Mantep kan? Mantep banget, harganya mahal juga lagi. Gue lupa tadi mau gue pengen gedein dulu sebentar ya. Nah, ini akan gue gedein dulu. Kita akan level up paling tinggi. Akhirnya sudah level 60. Oke, Zegan gue sudah level 60. Terus kita ke skill. Hah? Serius nih? Skillnya kebuka semua loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Emangnya gue udah bintang berapa? Bintang 3. Bintang 3. Skillnya udah kebuka semua. Gokil. Gokil. Ini gue level up instan aja. Untuk kartu gue juga akan pasang instan aja. Oke, sudah gue pasang instan semuanya. Kita langsung mencoba Ultraman. Ultraman sih. Masa gue sebutnya Ultraman Zegan? Bukan, bukan. Oke, kita coba di Jet aja ya. Di Jet terus kita akan mencoba di... Masa gue ngelawan Belial sih? Jangan deh. Kita akan coba di... Mana ya? Chapter 3. Oh, gue akan ketemu Zegan juga. Kayaknya menarik. Zegan akan bertemu dengan Zegan. Sepertinya akan menarik. Ini akan gue temenin sama Ultraman Belial. Karena mereka tuh gue rasa
kombinasi yang bagus ya. Soalnya paketnya aja dia berdua gitu. Hari ini kita pakai Zegar. Oh my god, pertama kali gue. Kita akan review kombonya. Kita akan review skillnya juga. Ntar dulu. Ini kayaknya langsung melawan bosnya ya. Oh enggak. Kita bantai dulu. Oh nih ada tanda menyilang. Oh begitu kombonya. Oke. Keren ya kombonya. Tuh. Dia masuk ke dalam tanah gitu. Pukul. Masuk ke dalam tanah. Pukul. Masuk ke dalam tanah. Pukul. Masuk ke dalam tanah. Keren loh. Mirip banget kayak ini combo bosnya ya. Oke, kita akan review kombonya. Pertama kita pukul. Kita coba ya, berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Keren, yang tadi ya. Kita coba pukul, mundur, pukul. Let's go. Pukul, mundur, pukul. Ah, oke. Pukul, mundur, pukul. Oh, kayak gitu ya. Kita coba combo lagi di udara. Let's go, loncat. Ah, oke. Keren. Sekarang kita coba kekuatan dari skill pertama. Let's go. Keren. Dia masuk ke dalam air gitu, teman-teman. Kita lihat lagi. Skill kedua dari Zegan ini. Coba ya, let's go. Skill kedua. Ah, mirip banget ya sama bos aslinya. Soalnya Galaktron itu nggak mirip sama sekali sama kekuatan dari bos aslinya. Kita pakai skill ketiga. Let's go, kita lihat bareng-bareng. Oh, mirip banget. Ah, keren banget. Tinggal kita melihat kekuatan 100%-nya ya. Yaudah, kita temuin bosnya dulu. Sini, mana? Oh, ini. Mama Mini. Oke. Sini, maju para samurai. Rasakan ini. Aduh. Rasakan ini. Gak kena. Akan itu ya. Ini dia Zega. Coba kita lihat kekuatan dari itu kan sama ya. Sama. Oh, itu juga sama. Ultinya sama. Ada yang berbeda enggak dari bos ini? Kita juga bisa masuk ke dalam air. Tuh. Kita bisa skill kedua. Kita pakai skill ketiga, rasakan itu. Dia nggak keseret, teman-teman. Mamam itu. Oke. Okay. Kok gue yang digituin sih? Ya, teman-teman, gimana ini? Waduh. Wah, dia macam-macam. Kayaknya dia harus dikasih ultimate 100%. Let's go. Mamam itu. Kalian perlu tahu ya, di dadanya Zegan itu kayak ada lampu kayak Ultraman gitu. Gue juga baru tahu, dan dia mengeluarkan kekuatannya dari dada gitu ya. Wow, mantep banget. Coba kita adu sama si Evil Belial. Ini kan dia berdua paket gitu ya. Paket 600 ribuan gitu, mahal. Dan mereka berdua tuh sepaket. Bagaimana kedua makhluk ini, kedua karakter ini kita adu gitu loh. Nah, di sini kita bakal ngelawan bos dari Evil Belial. Let's go. Kita adu langsung nih berdua. Mamam ini, kita sesama paket yang mahal. Mamam itu. Kita sesama paket mahal, you understand? Sepertinya tidak kuat, teman-teman. Oh, darah gua udah segitu aja. Bahaya ini. Mamam ini. Kita masuk ke dalam air dulu.
Let's go. Mamam itu. Rasakan itu. Kita masuk ke dalam air. Jagan gua enggak kuat, teman-teman. Jagan gua. Gua datangkan Belial dulu. Kita harus datangkan Belial dulu. Habis itu kita datengin si Jagan kembali. Ternyata si Jagan gua masih belum kuat. Jagan gua belum gua kasih kapsul soalnya. Jagan gua belum gua kasih kapsul. Skill pertama. Mamam ini. Hati-hati. Belial. Hati-hati. Dia ngeluarin ulti ke arah belakang. Mamam itu. Rasakan ini. Mamam ini. Gua akan pakai kapsul dulu. Abis ini kita akan datengin si Jagan kembali ya. Belum mati. Jangan tenang dulu. Sepertinya sudah waktunya Jagan datang. Mamam ini kekuatan 100% dari Jagan. Mati dia. Syukurlah. Kayaknya si Jagan sih bakal kalah sama si Belial. Wah, Jagan gue masih belum kuat. Tapi ultinya, kombonya kece banget. Kece banget. Gue suka.